Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizka Rizbada di channel sayang kita, yaitu OBI New Channel. Baik sahabat, saya sekarang akan menceritakan sebuah makam yang terletak di Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Beliau juga sang pembabat alas Desa Pakis Jajar. Dan saya sebelum menceritakan makam dan usul-usul beliau, jangan lupa subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Oke sahabat, baik sahabat, ini dia lokasi tempat makam Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat atau yang dikenal dengan Kanjeng Mas Malik Ibrahim. Lokasi makam beliau adalah di tengah-tengah perumahan di Kabupaten Malang, yaitu di Desa Pakis Jajar, Kecamatan Pakis. Sayangnya tempat makam beliau di sekitar sini tidak terawat sahabat. Tidak ada perhatian dari pemerintah, atau dibangunkan sebuah pondok atau jungkup di makam beliau ini sahabat. Karena bagaimanapun makam beliau adalah makam sang babat alas Desa Pakis Jajar, dan jasa-jasa beliau sangat bermanfaat bagi warga Desa Pakis Jajar. Tanpa beliau mungkin Pakis Jajar tidak akan ada sahabat. Terus kami mohon pihak-pihak terkait ada pemerintah daerah supaya memperhatikan makam sang babat alas Pakis Jajar, yaitu Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat. Sahabat OBI New Channel, makam sang babat alas Pakis Jajar, yaitu Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat dan sang istri yang bernama Raden Ajeng Putri Sumarli. Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat atau Kanjeng Mas Malik Ibrahim atau Mbik Jere, sebutan masyarakat pada tahun sekitar 1624 Masehi, yang berarti ludah di dalam bambu, yaitu berasal dari keturunan Ki Demung Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan Madura, yang merupakan kerajaan Islam pertama di daerah Madura Barat, yang diperintah oleh Ki Demung Plakaran yang merupakan keturunan dari Prabu Brawijaya V. 1468 sampai 1478, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Berawal dari keturunan Ki Demung Plakaran dengan permaisurinya Nyi Sumekar, inilah wilayah Madura Barat kemudian jadi semakin terbangun dan berkembang pesat. Ketika Keraton Plakaran diperintah Raden Pragalbo, putra ketiga Ki Demung Plakaran yang kemudian populer dengan sebutan Pangeran Islam Onghu, yaitu yang artinya Islam mengangguk. Kekuasaan Kerajaan Plakaran yang pusat pemerintahnya sudah berpindah ke Arosbaya dan sekarang Arosbaya. Ketika Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat atau Kanjeng Mas Malik Ibrahim memerintah Kerajaan Arosbaya sekitar tahun 1621 sampai 1624, beliau dituju oleh kakaknya Pangeran Tengah sebelum wafat untuk menggantikan beliau menjadi raja di Arosbaya. Disebabkan putra mahkota Raden Prasena atau Pangeran Cokrodiningrat I masih kecil dan dititipkan di Madegan Sampang. Pada masa pemerintahan Pangeran Mas inilah terjadi perang besar antara Kerajaan Arosbaya dan Kerajaan Mataram yang diperintah Sultan Agung. Dalam peperangan ini patih dari Mataram dan sekitar 6.000 pasukan Mataram gugur dalam pertempuran. Dan Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat akhirnya meninggalkan Arosbaya dan menuju Gresik dan meneruskan perjalanan menuju Malang. Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat beserta istrinya Raden Ajeng Putri Sumarli atau Raden Ajeng Putri Pembayun yang berasal dari Bawean Gresik, Jawa Timur, yang masih kerabat dari Kanjeng Sinuwun Sunan Giri. Dalam perjalanannya dari Arosbaya sampailah ke desa Pakis Jajar yang dulunya berupa hutan belantara yang ditumbuhi pohon pakis. Karena posisi pakis itu berjejer atau berjajar berderet rapi, maka dinamakan Dusun Pakis Jajar yang sekarang menjadi Desa Pakis Jajar. Beliau ditemani oleh beberapa kerabat, diantaranya adik kandungnya yang bernama Kanjeng Mas Hadi Panotogomo atau Kanjeng Mas Hadi Noto Ningrat atau Mbah Suri Ningrat, dan istrinya yang bernama Raden Ajeng Putri Ningrum Larasati yang berasal dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan masih ada beberapa nama yang pada waktu itu mengikuti perjalanan beliau, yaitu Raden Mas Abdiyaksa Suryodiningrat, Raden Mas Benowo Suryodiningrat adalah paman beliau, Raden Mas Sastrowijoyo Suryodiningrat, Raden Ajeng Nimas Rumi adalah keponakan beliau, sedangkan Raden Ajeng Nimas Ratno Pertiwi Suryo Adiningrat adalah bude beliau. Dan di agak kejauhan, tidak jauh dari makam Pangeran Mas Aryo Cokrodiningrat, ada satu makam, ini tidak diketahui namanya, kemungkinan ini adalah kerabat dari Pangeran Mas Coyo Cokrodiningrat. Setelah Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat beserta kerabatnya menetap di desa Pakis Jajar, beliau mengajarkan dan menyebarkan agama Islam di desa ini, diantaranya mengajarkan pemahaman kitab suci Al-Quran dan tata cara sholat 5 waktu, di samping mengajarkan ilmu spiritual Kanuragan dan bermacam-macam ilmu lainnya. Beliau wafat di desa Pakis Jajar ini dan dimakamkan di tempat ini, yaitu yang letaknya makam ini di belakang kantor pusat pemerintahan Kecamatan Pakis. Jadi 3 makam ini persis di belakang kantor Kecamatan Pakis dan letaknya di tengah-tengah perumahan. Dan sampai sekarang makam ini dikeramatkan oleh penduduk sekitar dengan sebutan makam keramat, karena makam ini makam tertua dan pertama yang ada di desa Pakis Jajar. Makam beliau dikelilingi oleh tumbuhan bunga kacah piring dan pohon kemuning yang umurnya sudah sangat tua, yang akhir tahun 1986 roboh karena dimakan usia. Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat, di sekitar Kecamatan Pakis juga terdapat nama-nama dusun, dan nama-nama dusun itu adalah pemberian dari beliau, antara lain yaitu Dusun Robyong, Dusun Karangtengah, Dusun Putuk, Kampung Pipitan, dan dusun lain-lainnya. Menurut tokoh masyarakat dulu yang bernama Kanjeng Mas Sumojoyo Hadiprayitno atau Kanjeng Mas Sumojoyo Hadinirat atau Mbah Malik Ibrahim atau Mbik Jere adalah keturunan dari bangsawan kerajaan Arosbaya Bangkalan Madura yang dalam perjalanannya sampai ke desa Pakis Jajar dengan tujuan membuka perkampungan, menyebarkan dan mengajar agama Islam di desa Pakis Jajar. Makam beliau ini sering didatangi para peziarah dari dalam maupun dari luar desa Pakis Jajar, siang hari maupun malam hari. Keberadaan makam ini yang di tengah-tengah rumpun bambu menambah suasana aura sakral yang sangat kuat dan diakui oleh beberapa peziarah yang datang ke makam ini. Baik sahabat OBI New Channel, demikian kisah dan asal-usul makam seorang bangsawan yang berasal dari Madura, yaitu Pangeran Mas Aryo Suryo Cokrodiningrat yang datang di Malang, tepatnya di desa Pakis Jajar, untuk membuka perkampungan di wilayah Kabupaten Malang. Baik sahabat OBI New Channel, demikian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya agar channel kami selalu berkembang dan berkarya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.